Halo para pencinta One Punch Man. Oke, di video kali ini gue mau lanjutin gacha SSR impression amnya si Atomic yang sebelumnya nggak dapat. Masih penasaran? Kita coba lagi ya. Ada banner baru nih Fubuki ya, tapi Fubuki kan ya regular gitu loh ya. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Gue punya draw recordnya terakhir. Ngeselin, gue dapat puri-puri. Padahal gue nggak punya karakter ya. Dan gue punya semua karakter yang lain dan puri-puri gue nggak punya, malah dapat puri-puri. Oke, sekarang kita coba pull sekali lagi ya. Kita coba pull 6 kali lagi maksud gue ya, sampai dapat baru gue stop. Oke, kita lihat. Ayo dong, dapetin Atomic. Kuning. Wow. Ayo please Atomic dong. Wah, kalau Atomic berarti gue berikutnya red off kali ya gue rasa ya. Aduh, gawat ya. Sebenarnya gimana ya, gue pull ini berdasarkan bukan skillnya ya, tapi gue berdasarkan suka karakternya ya. Jadi kita tipe berbeda-beda ya. Gue suka Atomic, gue suka Metal Bat, dan gue suka Tatsumaki. Oke, jadi itu gue pasti pull ya, bodo amat ya bagus tongganya ya. Jadi yang penting gue suka karakternya, gue pull. Kalau suka gue, oke dapat. Sorry guys, gue seneng banget hype. Tapi ya, ya berarti berikutnya kalau ada Metal Bat gue kena red off guys. Mau gimana ya, oh dapat. Wow, oke, berarti gue langsung berarti pull ke 70 ya. Berarti 60 kan yang sebelumnya, di video sebelumnya kalian bisa lihat gue dapet impression armnya si Puri-Puri. Dan sekarang gue dapet Atomic ya. Kita coba lihat dulu ya recordnya ya. Bentar, kok nge-lag ya, bentar. Oke, kita lihat recordnya ya. What a hassle. Oke, bawa-bawa. Nah, brace yourself, transform. Oke, gue dapet di sini ya, langsung dapat. Wah, ini termasuk hoki ya, beruntung banget ya. Tumben baik ya, mungkin gara-gara banyak yang pada komplain ya. Sekarang udah lebih mendingan guys, kita aktifin dulu ya. Ganteng ya, cakep. Sekarang game ini udah lebih mendingan ya, dailynya sudah dikasih silver, dia event-event bertambah. Jadi maklum aja ya kalau eventnya sedikit, karena kan gamenya juga masih baru. Tapi ntar juga lama-lama pasti banyak event gitu loh ya, nambah PR lagi gitu loh ya. Oke guys, gua akhiri video sampai di sini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Sampai jumpa di konten One Punch Man berikutnya. Bye-bye.